YouTube. Jumpa lagi di channel YouTube Poster Vlog. Apa kabar? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan rezekinya sahabat YouTube. Oke, terima kasih selalu support channel ini. Kapal kontainer Luzon hari ini cash off dari pelabuhan Konsmen Manokwari. Proses keluar diasis dua kapal takbut Mas Musi dan Semar 4. Tali asis towing udah standby. Merapat konek tali asis untuk towing keluhan dan bagian buritan Semar 4. Oke sahabat YouTube, tali asis sudah konek antara Luzon dan Mas Musi. Sahabat YouTube, panjang tali asis sekitar 40 meter. Oke. Semar 4 merapat di buritan Luzon, siap konek tali asis towing buritan. Semar ambil posisi lagi, belum sempat konek tali asis.
Mencoba, mencoba merapa, kasih konek tali. Oke, semerempat sudah konek. Mas Musi dan semerempat siap-siap tarik, tarik haluan dan buritan, 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 buritan. Oke sahabat YouTube, haluan Luzon sudah ditarik. Musi dan buritan ditarik sama empat, dan PN pun tarik terus. Jadi seperti inilah proses keluarnya kabel kontainer, sahabat YouTube. Jika berukuran panjang dan lebar, menggunakan kapal asis dan pilot. Haluan Luzon sudah melebar sekitaran 15 meter. Oke sahabat YouTube, tali asis sudah disconnect. Semerempat sudah disconnect juga guys. Artinya kapal kontainer pola gerak sendiri, itu berarti sudah aman dari pelabuhan Kons Manokwari. Oke, kapal kargo yang sementara muat benua 888 dan Indenur Matalia. Oke, sahabat YouTube. Sampai di sini jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video kali ini dari Poster Vlog. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.